Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat dimanapun berada ya. Oke, untuk melanjut video yang kemarin ya, saya memvideokan dari Jagara menuju desa, bukan desa sih, Kecamatan Subang lah. Dan sekarang videonya dari Subang menuju perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi antara Kecamatan Cilebak dan Kecamatan Dayeuhluhur, jadi antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cilacap lah perbatasannya itu. Dan ini menjadi perbatasan provinsi juga ya teman-teman, antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi di video sebelumnya saya memvideokan tentang jalan, gimana teksturnya dan kondisinya. Jadi sekarang juga sama sih, rute dan tekstur kondisi jalannya seperti apa. Dan ya apa ya, teman-teman bisa saksikan sendiri lah. Jadi ini treknya buat yang suka naik motor, ini cakep banget pak, ini cakep banget. Jadi silakan menikmati ya teman-teman, jadi silakan ditonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih. Oke, menanjak. Ah, dari sini biasanya apa ya saya bilang itu? Jarang kendaraan lah. Cuma jalannya udah agak mulai ada bolong-bolongnya sedikit tuh. Wow, menanjak terus di sini itu. Mantap nih pak. Keren sih. Wow. Nah, ini alamnya teman-teman. RMI ayam bakso enak banget tuh kayaknya di situ. Mantep banget. Jadi memang Kecamatan Subang, Kota Subangnya itu kelihatan ya teman-teman. Keren itu bakso di situ. Cuman sih saya bakal ya, jadi dibawain istri nanti. Paling makan siangnya di perbatasan Cilacap Kuningan lah, di situ enak buat ngeres. Ini yang seneng naik motor, yang seneng touring, yang seneng jalan-jalan naik motor, pokoknya harus coba jalur ini deh. Ini kemana nih? Jadi ini jalannya itu full sepi ya teman-teman. Bukan full sepi lah, ya ini enak banget jalannya. Kalau untuk angkutan umum kayaknya kesini nggak ada deh. Kalau khusus angkutan umum ya, soalnya kan teman-teman tahu sendiri lah. Jalurnya juga sepi terus, ya seperti ini. Jadi buat angkutan umum kayaknya nggak ada ya kesini itu. Keren ini sih pak, mantep banget sih. Wow, nanti di depan kita ada Mandapajaya, terus apa ya? Nah ini transisi dari putih ke kuning. Nah ini udah jalan nasional ya teman-teman, tuh kan? Wow. Di mana lagi ada jalan nasional sepi terus meliuk-liuk, lalu jalurnya sempit, dan ini Tugu Kujang ya di sini itu, dan alamnya ini indah banget pak. Allahu Akbar, ya Allah. Ini Kuningan loh pak, ini Kuningan menuju arah perbatasan Jawa Tengah ya di sini itu.
Ya ampun ya Robi. Wow, kita semakin ke atas. Allahu Akbar. Keren sih ini. Wow, keren banget Pak. Liuk-liuk ya di sini itu, mantep. Keren banget Pak, keren banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah ya Robi. Oke, selamat datang di Desa Pamulihan. Ini Pamulihan kecamatannya mana ya? Saya kurang hafal nih. Dan view-nya di sini cakep banget, Pak. Allahu Akbar. Jadi rumah-rumahnya itu di bawah ya, teman-teman. Wow. Keren. Ada pom bensin juga di situ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang bensinnya tinggal sedikit lagi ya. Tapi lebih baik prepare sih, saya juga tadi ngepulin bensin dari arah Dharma itu. Jalan Tejanagara. Oke. Ini apa? Masih Pamulihan mungkin ya. Nah ini desanya, Desa Pamulihan. Oke. Kecamatannya Subang. Oke, Subang ya teman-teman. Selamat datang di desa paling ujung Kuningan ya. Ini Kuningan sebelah mananya saya kurang hafal ya. Kuningan Selatan atau Kuningan Utara atau Kuningan Tenggara. Jadi teman-teman koreksi aja lah. Desa Mandapajaya, kecamatannya kalau nggak salah Cilebak. Oke. Kita ke arah ke kanan ke sini. Dan saya dulu itu pernah bikin video perbatasan antara Kuningan dan Cilacap ya. Jadi ibaratkan aja, bukan ibaratkan ya. Jadi dulu itu saya pernah bikin video antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, antara Kuningan dan Cilacap ya. Jadi ya ini perbatasannya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal dicek aja Kecamatan Cilebak, Desa Mandapajaya, dan Kecamatan Dayeuh Luhur, desanya Desa Kuta Agung ya. Jadi pasti bakalan ketemu lah di Google itu. Banyak yang belum tahu sih sebetulnya jalan ini, dan saya pun kesini baru 2 kali ya. Tapi ini jalannya Pak, coba lihat. Wow, keren banget sih, ini keren banget. Wah, mantep banget. Keren. Adem banget ya di sini itu.
Wow. Mantap. Allahu Akbar. Masih hutan belantara ya di sini itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kemalaman lah di sini itu. Dan treknya juga meliuk-liuk. Nah, dan pinggirnya juga. Oh, pokoknya hati-hati aja lah kalau kesini. Jangan sampai kemalaman. Dan saya di sini posisinya sendiri ya. Jam 12 siang tapi ya. Tapi di sini treknya ajib banget, Pak. Wow, Akbar. Wow. Mantep banget. Allahu Akbar. Keren. Ini tadi dari tadi saya baru ketemu satu motor, satu mobil ya. Dan belum ketemu lagi sih. Itu kayaknya Rancah Ciamis ya, sebelah sana itu Rancah Ciamis. Ada motor Pak Petani kayaknya. Di sini jalurnya, Pak. Oh, mantep banget pokoknya. Dan hati-hati pengereman lah di sini itu. Soalnya ini menurun terus. Jadi teman-teman hati-hati aja lah pokoknya. Ada rumah satu terus. Oh, itu di depan saya ada mobil tuh. Rata-rata di sini pakai pick up L300 ya. Kebakaran kayaknya tuh. Soalnya L300 itu tangguh lah. Oh, ini mah terkecil ya. Allahu Akbar. Ini saya kesini kali kedua ya teman-teman. Jadi saya pengen kesini lagi, pengen ditembusin lah ke arah Majenang ya. Terus nanti saya kelilingin ke arah Gunung Lio ke sana ya. Turun Brebes lalu masuk lagi dari Cilebaknya sana ya teman-teman. Oh, ini mah Putura ya. Atau SS. Oke, yuk. Saya cek GoPro-nya dulu ya. Oke, alhamdulillah masih menyala. Mantap banget ini, Pak. Keren. Wow, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya di sini itu ya teman-teman. Ya Allahu Akbar. Ini memang jalan buat saya. Apa ya? Dulu saya kesini sore sih, dan memang sore itu lebih dapat loh, lebih dapat. Karena mungkin mataharinya atau apanya. Cuman kalau sendirian, ya jangan sampai kemalaman di sinilah. Cuman ada rumah tuh, 1, 2. Jadi masih ada rumah. Nah, ini ada dede-dede kecil juga lagi pada main bola tuh kan. Lagi pada main bola ya, ampun. Nah, kalau nggak salah ini arah jalan yang Kerancah ya, Pak. Nah, ini nih, bukan Rancah. Cuman saya belum tahu sih jalannya seperti apa. Sepertinya akan sedikit berkeringat lah kalau memakai motor ini. Oke, alhamdulillah GoPro-nya masih on. Kita meliuk-liuk lagi di sini ya teman-teman. Wow, Allahu Akbar, mantep ini, mantep banget. Dan biasanya ada sungai ya, cuman sungainya pembatasnya itu ya, daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat antara Banjar, Ciamis, terus Kuningan itu. Cuman ini sungainya sih nggak tahu ke sebelah mana ngalirnya ya. Mantep banget sih Pak ini, keren. Oke. Hati-hati.
Wow. Rambut meliuk-liuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim yuk. Jadi dari rambutnya juga udah meliuk-liuk gitu ya di sini itu. Cuman nggak tahu sih, saya senang banget loh. Wow, wow, wow. Tapi di sini menanjak ya. Wih, cakep banget, Pak. Dan jalannya agak sedikit lebar sekarang ini. Udah ada pembersihan sih. Oke. Wow. Oke, GoPro-nya masih menyala, alhamdulillah. Sebetulnya baterainya tinggal sedikit lagi ya, cuman saya kagok. Wih. Ya Allah, ya Rabbi. Wow. Wow, keren, 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 keren. Keren banget ini. Wih, 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 wih. Mantep ini, Pak. Nah, ini nggak tahu namanya blok apa ya di sini itu. Yang pasti ini masih kuningan. Dan di depan saya itu ini perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ya teman-teman. Nah ya di sini tuh kan enak kan ya. Oke. Oke teman-teman, nah ini perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Jadi jarang orang yang tahu loh sebetulnya di sini itu. Wih, suara burung dan suara ayamnya ya menyatu. Jadi sebelah kanan saya ini udah Cilacap. Dan sebelah kiri saya ini masih Kuningan ya teman-teman. Kalau nggak salah Cilebak ya, Mandapajaya, dan ini Kuta Agung, Dayeuhluhur kecamatannya. Jadi saya tekankan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cilacap ya. Kalau kita ngomong Cilacap kota ya memang jauh. Kalau kita ngomong Kuningan kota ya memang jauh dari sini itu. Ini saya tekankan perbatasan gitu kan. Kabupaten dan provinsi lah di sini itu.